Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memperkenankan kita bertemu dalam acara ujian terbuka promosi doktor, promo pendus Budi Salim, program studi hukum, program doktor, program pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia pada hari ini, Jumat 19 April 2024. Ujian terbuka ini dilaksanakan secara on-site di Aula Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Kampus Diponegoro. Barisan prosesi memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Dr. Daniswara K. Haryono, SHMH MBA, selaku Ketua Sidang. Yang kami hormati Ketua Program Studi Hukum, Program Doktor, Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Profesor Dr. John Piris SHMHMS selaku Sekretaris Sidang. Selaku anggota sidang yang terdiri dari Dr. Arce Tehu Peori SHMH, Dr. Wiwi Sri Widiarti SHMH, Dr. Bernard Nenggolan SHMH, Profesor Dr. M.S. Tumanggor SHMS, Profesor Dr. Nia Kurniati SHMH, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Profesor Dr. Dr. Bernadetta Nadeak MPDPA. Yang kami hormati Bapak Suryadi Sasmita, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Bapak Julius Sasmita, CEO Malia Indonesia, Bapak Ending Fajar, SEMA, Tenaga Profesional Bidang Ekonomi Lemhanas RI, Kombes Pol Purnawirawan Maruhum Manurung SHMM, dan Promo Pendus Bapak Budi Salim. Mengawali sidang terbuka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan Maruhum Manurung SH. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Doa ini dipimpin secara agama Kristen. Bagi saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini, yang non-Kristen bisa menyesuaikan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah ya kau Bapa Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan tahu, kami berkumpul pada siang hari ini di tempat yang berbahagia ini. Sidang terbuka Universitas Kristen Indonesia dalam rangka promosi doktor saudara kami Budi Salim, jemaatmu yang hadir pada saat ini bersama dengan tim yang dipimpin oleh Bapak Profesor Doktor Daniswara K. Haryono SHMH MBA, Rektor Universitas Kristen Indonesia. Ya Bapak, kami datang ke hadapanmu. Bila kelak
saudara kami ini menyandang gelar doktor dalam ilmu hukum. Biarlah ilmu yang disandangnya bisa berkeadilan diabdikan pada masyarakat dalam kemuliaan namamu serta takut akan Tuhan. Kami juga berdoa berkati Universitas Indonesia bisa kelak secara terus-menerus melahirkan sarjana-sarjana dan sumber daya manusia yang selalu takut akan Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Budi Salim dan kami yang hadir seluruhnya di tempat ini. Dan secara khusus kami juga berdoa, negara kami yang sebentar lagi melaksanakan suksesi kepemimpinan, berkati ya Bapak, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan untuk membawa damai bagi kesejahteraan bangsa kami, negara Republik Indonesia. Ya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan doa kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Kristen Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ujian terbuka dalam rangka promosi doktor, program studi hukum, program doktor, program pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia atas nama Promovendus Budi Salim NIM 21071-90008 dengan judul disertasi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Hak Individu Pada Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dibuka oleh Ketua Sidang.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, dan saudara-saudara Romo Bendus dan Bapak Ibu pemuji sekalian. Pada hari ini, Jumat 19 April 2024, dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa dan demi menjunjung tinggi prinsip dan objektivitas ilmu pengetahuan hukum, dengan ini ujian terbuka terhadap Budi Salim NIM 21071900008 Program Studi Hukum Program Doktor Angkatan tahun 2021-2022 Gasal, judul disertasi Kepastian Hukum yang Berkeadilan Terhadap Hak Individu pada Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Mewujudkan Kesejahteraan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk kalangan sivitas akademika. Baik, sebelum saya berikan kesempatan kepada saudara Promo Venus, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Arce Teopiori SHMH sebagai promotor kepada Promo Venus berupa pernyataan dan pesan singkat. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Ibu, para penguji yang terhormat serta peserta yang terbuka. Saudara Budi Salim, sejak awal perkuliahan tahun 2001 sampai dengan terakhir, bahwa Romo Venus telah menunjukkan dengan sikap yang tentunya bersikap progresif di dalam hal melakukan penelitian, khususnya di bidang penyelesaian sengketa tanah terhadap mewujudkan kesejahteraan. Biarlah apa yang dilakukan oleh Promo Venus di dalam 6 semester ini bisa dapat diimplementasikan dan dapat dipertahankan di dalam melaksanakan ujian promosi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Arce Teopiori SHMH. Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita pada hari ini para penguji. Pertama, penguji eksternal dari Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Nia Kurniati SHMH. Kemudian penguji Profesor Dr. MS Tumanggor SHMS. Kemudian penguji Dr. Bernard Nainggolan SHMH. Penguji Dr. Wiwit Sri Widyati SHMH. Kemudian penguji Dr. Arce Teopiori SHMH. Penguji Profesor Dr. John Piris SHMH MS dan saya sendiri Suara Ayono. Sebelumnya saya bertanya kepada saudara Promo Venus, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya dan ya, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Dani Suara Haryono, SHMH, MBA, saya Budi Salim dalam keadaan sehat saat ini. Siap untuk bisa mengikuti ujian promosi dokter pada hari ini? Siap. Baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Budi Salim dengan NIM 21071900008 untuk menyampaikan paparan terhadap disertasinya dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Budi Salim menyampaikan presentasi di hadapan para tamu dan para dewan penguji. Next. Judul disertasi saya pada hari ini adalah Kepastian Hukum yang Berkeadilan Terhadap Hak Individu pada Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Mewujudkan Kesejahteraan. Next.
latar belakang saya melakukan penelitian adalah kita ketahui bahwa tanah merupakan kebutuhan bagi setiap orang untuk bisa hidup sejahtera, bisa hidup dengan damai. Tetapi sebaliknya, tanah pun sebetulnya bisa menjadi bencana bagi setiap orang apabila dia kehilangan tanah tersebut. Dan dalam negeri kita ini, dan dalam setiap negara, setiap bencana kepada rakyat akan menjadi masalah cepat atau lambat kepada pemerintahannya. Masalah ini adalah termasuk masalah sengketa tanah ataupun tindakan mafia tanah yang juga mengakibatkan tanah tersebut juga hilang dari kehidupan para warga. Dan sebagaimana kita ketahui sekarang, harga tanah di kota sangat tinggi. Dan sengketa tanah kebanyakan saat ini terjadi di perkotaan. Khususnya yang lokasinya berada tadi di pedesaan atau pinggiran kota, tetapi sekarang menjadi bagian daripada kota. Desa, akibat dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah, sekarang semakin maju. Dengan dana desa yang sekitar 1 miliar satu tahun, otomatis aktivitas perekonomian meningkat, sehingga harga tanah juga meningkat. Jika tidak ada perlindungan hukum yang pasti, suatu saat penduduk desa bisa terkena bencana. Sebagaimana kita ketahui, jumlah desa ada 80 ribu desa, mohon maaf. Yang mana ini akan menjadi bencana nasional jika tidak diantisipasi dari sekarang. Next. Berdasarkan itu, saya membuat 3 rumusan masalah. Pertama, apakah perlindungan hukum terhadap hak individu dalam penguasaan hak atas tanah sudah memenuhi asas kepastian hukum? Kedua, mengapa penerapan dan penyelesaian sengketa tanah dalam penguasaan tanah bagi individu selalu berakhir dalam perselisihan? Yang ketiga dan terakhir, bagaimana model perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, kesejahteraan pada hak individu dalam penguasaan tanah? Next. Saya menggunakan 3 teori dalam penelitian saya ini. Pertama adalah teori keadilan oleh John Rawls. Kedua, teori perlindungan hukum oleh Sektor Harjo. Ketiga, teori stability, predictability, and fairness oleh Leonard Gadeberg. Next. Lekatan statuta yang difokuskan untuk mengkaji kaedah norma-norma peraturan perundangan dengan jalan analisis dan evaluasi sejak pembentukannya sampai sekarang. Kedua, pendekatan kasus dengan meneliti 3 kasus sengketa tanah yang berada di Sumatera Utara. Ketiga, pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep tentang hak atas tanah di Indonesia. Next. Spesifikasi penelitian dalam penelitian saya ada 5, diakui oleh negara. Kedua, sengketa beberapa pihak terhadap pihak lawan yang sama. Ketiga, penyelesaian kepemilikan tanah demi kepastian hukum. Keempat, kepastian hukum oleh negara dalam hal kepemilikan tanah. Kelima, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Next. Untuk pengumpulan data, saya berasal dari 2 data, yaitu pertama data primer yang saya peroleh dari wawancara dengan orang-orang yang bersengketa, yaitu Vera Tobi, Catherine Citorus, Helena Hutauruk, melawan satu pihak yang sama yaitu William Chandra. Kemudian juga data saya dapatkan dari Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang beranggotakan 30 ribu orang, yang syarat anggotanya adalah semua terkena bencana kehilangan tanahnya oleh karena mafia. Dan juga kepada konsorsium pembangunan agraria. Data primer ini saya peroleh untuk memperkuat data sekunder, di mana data sekunder saya peroleh dari bahan primer yang memiliki kekuatan otoritas mengikat secara hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang tentang tanah dan turunannya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai kepada peraturan menteri dan putusan pengadilan. Kemudian dari bahan sekunder, yaitu dari buku teks, dari jurnal, opini, surat kabar, dan disertasi yang orang lain. Sifat penelitian saya bersifat deskriptif. Pada data dianalisa secara kualitatif supaya mendapat satu gambaran bagaimana keadaan perlindungan hukum yang sekarang berlangsung kepada pemilik hak atas tanah di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah di Indonesia bagi hak individu dan model perlindungan hukum yang mana yang memberikan keadilan kepada hak individu dalam penguasaan tanah.
contoh kasus yang saya ambil itu berada di Sumatera Utara yang tadinya berada di pedesaan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perkembangan ekonomi, sekarang sudah menjadi bagian daripada Kota Medan. Satu pihak yang sama melawan tiga pihak dalam hal ini, dalam tiga perkara yang berbeda. Pihak yang sama itu berinisial WC, William Chandra. Dia memakai dasar alas hak pakai yang sudah berakhir tahun 1968. Dan dia berdiskusi dengan tiga pihak, karena tiga pihak itu sudah menempati tanahnya selama puluhan tahun. Tiga pihak ini, ada pihak satu yang menang sampai tingkat PK. Pihak satu ini memiliki alas hak sertifikat hak milik. Pihak kedua dengan memiliki sertifikat hak milik kalah sampai tingkat PK. Pihak ketiga belum sempat mengurus sertifikat hak milik walaupun sudah puluhan tahun mendiami tanah, kalah sampai tingkat PK. Secara gambaran, WC ini memiliki tanah yang diilustrasikan misalkan sebesar ruangan ini. Nah, pihak satu mungkin hanya memiliki tanah sebesar podium ini di dalam ruangan ini. Pihak kedua mungkin hanya memiliki tanah sebesar meja biru. Pihak ketiga hanya memiliki tanah sebesar bangku di sini. Jadi pada tahun 1968, WC yang tadi memiliki hak pakai sejak tahun 1963, dia hak pakai sudah berakhir, yang mana menurut klaim dia sudah urus untuk perpanjang. Nah, tetapi pengajuan itu ditolak, sehingga pada tahun 1970-an oleh para penggarap tanahnya itu sudah dijual kepada tiga pihak ini. Yang mana kita ketahui hasil seperti tadi, satu memiliki hak milik tapi dia menang, kedua memiliki hak milik dia kalah, dan ketiga tidak memiliki sertifikat dia kalah juga. Di depan walaupun tidak jelas, saya berikan gambaran, ini adalah surat dari pihak yang kalah, yaitu bernama Kerapopi. Dia berumur 80 tahun dan tanah itu dibeli 42 tahun yang lalu pada saat suami masih hidup. Sekarang karena kekalahan dia terpaksa harus kehilangan tanahnya, dan setiap tahun dia membuat surat kepada presiden, kepada menteri, kepada panglima TNI. Ini salah satu surat yang saya dapat, dan saya juga sudah meminta izin kepada beliau untuk bisa memaparkannya. Next. Ini salah satu perjalanan daripada sidang, saya pikir tidak perlu. Next. Ini juga next. Dari analisa tiga perkara yang saya teliti, saya menyimpulkan ada tiga hal daripada rumusan masalah yang saya teliti di disertasi saya. Pertama adalah asas hukum belum dipenuhi oleh perlindungan hukum terhadap individu dalam penguasaan atas tanah. Keadilan seringkali sulit diperoleh karena setiap sengketa tanah pasti melibatkan kepentingan dua pihak yang berkepentingan dan bertentangan satu sama lain. Dan pasti pihak yang kalah merasakan keadilan tidak ada di pihak dia. Kedua, sengketa tanah pertanahan akan terjadi di daerah pedesaan yang sedang berkembang besar, yang mengakibatkan harga tanah meroket dan menjadi pemicu untuk oknum-oknum bertindak, dalam hal ini oknum mafia tanah yang ingin mengambil keuntungan daripada harga tanah yang tinggi. Sehingga jika hal ini tidak diantisipasi akan menjadi bom waktu bagi rakyat pedesaan. Ketiga, saya menyimpulkan bahwa model perlindungan hukum saat ini membutuhkan administrasi pertanahan yang terintegrasi dan terjamin untuk diawasi dan pelaksanaannya. Next. Saran dari Promenus adalah negara harus hadir untuk bisa memiliki satu perhatian kepada mereka yang membutuhkannya, khususnya dalam hal perlindungan mereka yang kehilangan atas tanahnya, khususnya kepada ulah mafia tanah. Kedua, reformasi regulasi. Negara kita banyak membutuhkan reformasi regulasi yang ternyata Promenus di sini banyak memiliki pertentangan satu sama lain, khususnya pada undang-undang sektoral. Ada undang-undang perkebunan, ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pesisir, dan undang-undang pokok agraria, sehingga membutuhkan satu forum penyelesaian sengketa tanah yang membutuhkan koordinasi lintas sektoral. Ketiga, perlu dibentuknya pengadilan khusus pertanahan yang
kredibel dan relevan berdasarkan hukum adat, dan juga para anggotanya itu adalah bisa dari akademisi dan pemerintah dan juga tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi yang cukup sehingga setiap keputusannya bisa diterima oleh mereka yang bersengketa. Demikian paparan saya pada siang hari ini. Mohon izin dan mohon arahan dari para pemuji untuk bisa memberikan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Pranowo Vendus. Kesempatan pertama saya berikan kepada penguji Bapak Dr. Bernard Nainggolan SH/MH. Silakan. Terima kasih Bapak pimpinan yang saya hormati. Promotor dan co-promotor yang saya hormati dan para penguji yang saya hormati juga. Secara khusus kepada Pak Budi Salim sebagai provider hari ini, saya ucapkan selamat kepada Anda sudah masuk kepada tahap terakhir dari pertanggungjawaban ilmiah ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada Pak Budi Salim, ada satu hal yang mungkin kita pikirkan bersama ya. Kita sudah belajar teori hukum secara mendalam. Salah satu yang membuat air mata kita selalu adalah persoalan tanah, gitu, kasus tanah. Jadi satu tragedi yang dialami oleh hukum adalah diakibatkan oleh persoalan tanah. Jadi saya kira tepat sekali kalau Anda memilih tema ini sebagai persoalan hukum yang sangat strategis, gitu ya. Ya, itu yang membuat hukum itu malu selalu adalah persoalan tanah. Sebab di situ banyak hal akan terjadi. Tapi secara teoritis, ya, akademis, saya mau cerita ke Bapak sedikit. Saya masih menyimpan satu literatur yang ditulis oleh seorang Perancis atau dari orang Ceko, François Guéni, di mana dia tidak percaya sebenarnya bahwa norma hukum ini bisa menjawab persoalan, sebab dia tidak mampu mempresentasikan realitas yang ada, karena norma-norma hukum itu selalu berada di atas kepentingan yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi dia tidak bisa mengcapture sesuatu yang mestinya dia lakukan. Oleh karenanya kalau kita melihat persoalan agraria sekarang ini, khususnya pertanahan, kesalahan yang paling besar di negara kita ini adalah ketika kita percaya dengan persoalan dogmatik hukum semata-mata bisa mempersoalkan, bisa menyelesaikan soal ini. Undang-undang pokok agraria dan segala peraturan yang ada di situ tidak mampu menjawab persoalan yang ada. Sementara kita sebagai penegak hukum itu berpikir ya undang-undang itulah yang harus dipercaya sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan. Ironis sekali, ketika undang-undang pokok agraria tidak bisa lagi menjawab persoalan kita, yang terjadi adalah kasus-kasus tanah yang besar. Itu adalah menjadi persoalan serius kita ketika kita masuk ke aliran yang legisme seperti itu. Aliran yang percaya dengan positivisme hukum. Hukum positif itulah yang kita akui sekarang sebagai hukum agraria. Justru itu yang dimanfaatkan orang untuk mengambil tanah-tanah orang lain. Bapak bisa bayangkan undang-undang agraria atau undang-undang di bidang pertanahan yang begitu sembraut, justru itu menjadi makanan empuk bagi para mafia tanah. Itu yang terjadi sekarang, bahwa mereka memakai lembaga-lembaga penyelesaian sengketa menjadi alat untuk mengesahkan kepentingan mereka. Bagi para pemilik tanah, orang-orang yang tidak mampu, pengadilan itu menjadi killing field. Tidak akan bisa dia menang di situ, Pak Budi. Itu kalau perkara sudah dibawa ke pengadilan, bagi orang-orang yang punya uang, yang punya modal, selesai. Sementara kita berpikir bahwa putusan pengadilan itu adalah sesuatu yang harus dieksekusi. Maka Anda akan kehilangan tanah ketika Anda masuk pengadilan. Yang menjadi persoalan kita dan mungkin menjadi perlu tanggapan dari Pak Budi adalah yang pertama,
Kenapa kita mengabaikan hal-hal di luar hukum positif yang bisa menyelesaikan persoalan kita? Kenapa kita mengabaikan persoalan-persoalan kearifan lokal, hukum adat yang bisa menyelesaikan persoalan kita? Saya tidak bangga kalau pemerintah memberikan sertifikat ke pemerintah, ke warga gitu ya. Bukan di situ soalnya, sertifikat itu juga belum tuntas. Kalau saya hari ini memiliki sebuah sertifikat tanah, belum ada jaminan bagi saya tanah itu akan menjadi milik saya. Terusnya belum tentu. Akan ada gugatan formal yang akan bisa membatalkan ini. Itu soal, Pak Budi. Yang mau saya katakan, apakah kita mau bergeser dari pendekatan-pendekatan yang legal formal itu, masuk ke persoalan yang non-sistemik, masuk kepada persoalan kearifan lokal yang harus kita pakai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berjibun itu sekarang. Menumpuk itu kasus-kasus tentang tanah tidak bisa diselesaikan sampai mati, tidak selesai. Kehilangan tanah, sampai beberapa generasi juga tidak selesai. Apa yang menjadi persoalan? Kita mengabaikan kearifan lokal dan hukum-hukum adat di setiap daerah-daerah sekarang. Kita bangga dengan hukum nasional yang kita sebut dengan hukum positif itu. Itu menjadi catatan. Apakah Bapak masih menganggap hukum adat ini bisa kita hidupkan, kita revitalisasi dalam menyelesaikan soal yang tidak mungkin selesai kalau hanya menganut tentang positivisme hukum ini? Itu pertanyaan pertama. Silakan Pak Budi. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat dan amat terpelajar, Pak Dr. Bernard Nainggolan, SHMH. Menurut Roman Pedus, memang dibutuhkan forum penyelesaian sengketa tanah yang kredibel dan relevan yang memahami hukum adat. Di mana sebagaimana kita tahu pada pengadilan perdata, setiap orang yang bersengketa akan dianjurkan untuk bermediasi terlebih dahulu oleh mediator. Tapi dalam hal hukum pertanahan, Romo Fedus berkira bahwa itu tidak cukup karena mediator hanyalah pengacara yang memang sukarela untuk bisa mendamaikan pihak yang bersengketa. Menurut Romo Fedus, perlu adanya forum penyelesaian sengketa tanah ini yang melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki integritas, seperti yang tadi Romo Fedus sudah katakan, tokoh adat dari pemerintah, mungkin dari akademisi. Ada contoh yang menarik di Sumatera Barat, di mana setiap orang yang mau bersengketa tanah itu harus melalui satu lembaga yang namanya Lembaga Adat Nagari yang sudah dimulai dari tahun 1980 sampai sekarang. Dan bahkan lembaga ini didukung oleh pemerintah, yaitu melalui perda dan keputusan gubernur. Sehingga pada banyak sekali sengketa tanah yang terjadi bisa diselesaikan sebelum sampai ke pengadilan, karena para pihak yang bersengketa sangat menghormati para tokoh adat yang berada di dalam lembaga adat nagari ini. Nah, mungkin model ini bisa ditiru oleh para tokoh-tokoh dan ketua gubernur, wali kota, bupati di daerah masing-masing, karena bagaimanapun juga asal hak atas tanah di Indonesia itu berasal daripada hukum adat. Sebelum kemerdekaan terjadi, Barat sudah membuat satu hak namanya hak Barat, lalu juga ada hak adat. Nah, setelah kita merdeka pada tahun 60, kita menciptakan UUPA yang sebetulnya menambah lagi jenis-jenis hak. Tapi di UUPA sendiri pada pasal 5 itu sudah menegaskan bahwa undang-undang ini dibentuk berdasarkan hukum adat. Sehingga memang dari sistem hukum kita memang harus sekeras mungkin untuk membuat pihak-pihak bersengketa itu bisa untuk melalui mekanisme forum penyelesaian sengketa tanah ini untuk bisa diberitahukan kepada mereka bahwa umpama kata mereka tetap berkeras menempuh jalur pengadilan, itu akan sangat memakan biaya, belum lagi waktu mereka pulas dan korban perasaan, tenaga dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya diharapkan dengan forum penyelesaian sengketa tanah yang berdasarkan hukum adat ini yang diketuai oleh tokoh adat yang dihormati atau tokoh masyarakat dihormati, diharapkan bisa mengurangi pola sengketa tanah yang terjadi. Demikian penjelasan dan jawaban Romo Fedus. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.
persoalan yang lebih lanjut sebenarnya kan, saya tidak tahu apakah Pak Budi bisa melihat ada kabar baik dalam penelitian ini begitu ya, prospek dari penanganan kita terhadap persoalan pertanahan di Indonesia, adakah sesuatu yang kita bisa banggakan dan kemudian kita akan berharap dengan persoalan yang ada sekarang ini, kalau kita masih menganut sistem katakanlah legisme, kemudian kita mengharapkan lembaga penyelesaian sengketa dengan tingkat kredibilitas yang sangat rendah. Apakah ada harapan atau kabar baik dari penelitian Anda tentang ini ke depan? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut Romo Vendus, lebih baik ada kepastian hukum daripada tidak ada kepastian hukum sama sekali untuk mereka yang menempuh jalur pengadilan. Karena bagaimanapun juga tanpa kepastian hukum itu tidak mungkin tercapai keadilan. Tetapi dengan ada kepastian hukum mungkin keadilan bisa tercapai. Tetapi dalam hal ini mungkin pola bentuk pengadilan yang di Indonesia itu bisa dibentuk secara khusus untuk pengadilan khusus pertanahan, yang mana hakim-hakim sendiri itu adalah hakim-hakim yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan itu sendiri, sehingga mereka juga bisa mengetahui dan mengadili dengan lebih fokus, lebih panjang terhadap permasalahan yang ada. Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak, izin Pak Pimpinan. Jadi masalahnya kan apa yang disebut dengan positivisme itu tadi, yang disebut kepastian hukum sebagai variabel dari positivisme itu justru itu yang dimanfaatkan oleh para mafioso untuk menindas yang lain. Apa yang disebut dengan ganti rugi dalam proses pertanahan kita itu menyedihkan. Tidak ada harapan dari persoalan ganti rugi yang positif. Bayangkan hukum kita menganut istilah rugi bagi warga negaranya, itu adalah ironi bagi perkembangan hukum kita. Tidak ada yang positif di situ, gitu ya. Ketika orang harus menekan tanahnya kepada orang lain, tapi dia rugi. Paradigma yang sangat sangat tidak masuk akal dari segi hukum, gitu ya. Tidak memberikan harapan apapun tentang itu. Yang mau saya katakan ke Bapak, bagaimana sebenarnya supaya kita keluar dari persoalan mafia pertanahan ini? Tentu itu dimanfaatkan oleh semua orang, ya, lubang-lubang yang ada dalam pertanahan kita. Ketika girik, letter C dan sebagainya itu menjadi alat yang tidak bisa dipercaya sebagai alas hak misalnya, dan kemudian pengadministrasian yang tidak jelas, dan kemudian bagaimana sertifikat itu harus dibatalkan dengan proses tata usaha negara dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu tidak ada kepastian sebenarnya. Saya senang kalau kita bisa mempelopori bahwa hukum adat ini menjadi satu instrumen yang sangat efektif ya. Sebab pengadilan kita sekarang ini kan bukan memulihkan hubungan baik dari para orang yang bersengketa. Ya. Tidak ada niat baik untuk memulihkan hubungan di antara mereka yang bersengketa tentang tanah. Justru perang yang berkelanjutan kan gitu. Ini dipergunakan juga oleh pemilik modal untuk menguasai kan begitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan, paradigma berpikir kita tentang hukum, bagaimana dia kita tidak semata-mata melihat undang-undang atau hukum yang positif kita, tapi kita masih beralih. Mari kita beralih ke hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. François Guéni mengatakan di situ bahwa ketika kepastian hukum itu tidak berhentikan keadilan, maka akan jauh dari keadilan dan peri kemanusiaan. Yang mau saya katakan di situ, hukum pertanahan kita jauh dari peri kemanusiaan hari ini, sebab air mata yang keluar terus bersentuhan dengan tanah di mana-mana pun, ya, baik itu proyek strategis yang Bapak maksudkan, proyek strategis nasional itu semua mengeluarkan air mata. Apakah hukum harus diam dalam persoalan itu? Mungkin ada komentar Anda yang terakhir. Terima kasih, pimpinan. Memang banyak sekali permasalahan tanah di Indonesia yang menimpa kepada rakyat kecil yang kebanyakan memang tidak tahu menahu tentang masalah hukum positif tentang tanah di Indonesia. Contohnya saja kejadian di Pulau Rempang yang belum lama ini terjadi, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang berbeda sekali dengan zaman dahulu, di mana sekarang teman-teman media itu sudah bisa mengawasi, ya, lalu juga dari
pendiri bangsa kita, sudah dari awal memberikan tugas kepada negara pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu bumi, air, dan kekayaan harus dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, saya kira dalam hal ini para hakim yang nanti untuk ditugaskan untuk mengadili sengketa pertanahan itu memang harus dikhususkan oleh Mahkamah Agung untuk bisa memiliki kompetensi dan untuk melindungi masyarakat hukum adat dan menjaga undang-undang kita tetap berdasarkan hukum adat. Dari Promovendus juga sangat menanti pemerintah juga bisa mengesahkan undang-undang masyarakat hukum adat, karena itu adalah salah satu dasar juga untuk bisa mengiring bagaimana sengketa pertanahan kita itu bisa didasarkan kepada penyelesaian secara adat. Terima kasih. Terima kasih, Pembina. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada penguji, Profesor Dr. M.S. Tumanggor SH.M.S. Silakan. Terima kasih, pimpinan sidang dan promotor dan koordinator dan para penguji. Saya mungkin langsung masuk saja ya. Jadi, tadi sudah disampaikan cukup lengkap bagaimana problem pertanahan di Indonesia gitu ya. Selamat untuk Anda, mungkin tidak semua orang tahu latar belakang Anda itu teknik sebetulnya. Bisa dirubah dengan mengosongkan pikiran sehingga ahli hukum. Saya lihat dari jawaban tadi, tapi minum dulu, mana nih panitia? Kayaknya tadi agak tegang jawaban itu. Panitia bisa nggak? Ada minum? Ada. Minum dulu, saya agak tenang, saya lihat tegang sekali. Jadi itu dikasih kesempatan sepuasnya ke Pak Bernard yang untuk membuat supaya apa namanya Promovendus itu agak gemeteran gitu sebetulnya. Jadi ya terima kasih. Jadi saya tertarik dengan tulisan ya, saya sudah baca itu karena saya tahu persis latar belakang Bapak yang begitu mengulang lagi S1, mengulang lagi S2, mengulang lagi S3, padahal orang IT, orang teknik, sorry teknik industri waktu itu ya. Iya, teknik industri. Jadi dirubah semian rumah, Pak. Jadi tolong juga teman-teman yang teknik industri suruh masuk ke hukum, Pak. Karena problem hukum ini sangat banyak. Ini baru satu sisi nih, pertanahan ya. Jadi pertanahan itu cukup rumit saya kira. Dan saya pun menangani kasus yang itu sama. Ada beberapa tanah hilang begitu saja gitu ya. Jadi tidak lengkap dengan sertifikat. Begitu kita lihat sudah jadi apartemen. Nah itu terjadi memang, jadi sangat menyedihkan memang, tidak problem. Nah tapi saya tertarik juga tulisan Bapak bahwa ada katanya di, saya baca ya, mungkin saya tidak tahu ini yang terakhir apa tidak, pengadilan khusus gitu ya, pertanahan, saya kira bagus ya, pengadilan khusus pertanahan. Dan Anda juga menyebut bahwa jangan yang ad hoc gitu ya. Jangan yang ad hoc, saya menurut saya sebetulnya lebih bagus ad hoc Pak, menurut saya. Tapi karena kalau yang sudah pengalaman dari 0 sampai 30 tahun urusan pertanahan sepertinya sudah jenuh juga ya, mungkin alasan itu. Nah kalau saya lebih cenderung ad hoc karena saya ada teman-teman dan ada bimbingan saya yang ad hoc Pak, ad hoc perburuhan, dan saya juga di pasar modal itu ad hoc khusus pasar modal yang sampai hari ini tidak terbentuk. Tapi mereka memang teman-teman hakim-hakim yang senior yang sudah berkarya itu tidak setuju dengan itu. Jadi saya cenderung Bapak bisa jelaskan apa filosofi, apa dasar sehingga jangan menjadi ad hoc. Karena ad hoc itu apa ya, kalau ad hoc ya semacam kayak cadangan gitu sebetulnya itu kan. Tidak. Kalau yang sudah lama 30 tahun udah jenuh. Bapak bisa lihat hakim-hakim senior itu, salah satu yang hakim senior yang saya lihat sekarang yang lagi bercokol di TV itu masalah 01, 02, 03 itu hakim dari 0 sampai 30 tahun. Kebetulan itu bimbingan saya. Saya lihat dia cara menjawab cara itu, saya lihat enggak greget menurut saya ya, karena pengalaman 30 tahun itu. Bisa Anda jelaskan kenapa Anda tidak terlalu setuju atau alergi dengan ad hoc? Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, yang terhormat dan amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M.S. Tumanggor, SH.M.Sd. Izinkan Promovendus menyampaikan pendapat bahwa dari penelitian yang Promovendus lakukan di sini,
adanya inkonsistensi putusan daripada pengadilan. Yang Prof. Venus kira adalah ini membutuhkan dari konsistensi hakim terhadap kompetensi itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, hakim ad hoc itu adalah hakim yang diangkat secara sementara dan maksimal bertugas 5 tahun walaupun tidak diperpanjang. Tetapi untuk setiap kasus pertanahan yang terjadi, khususnya untuk yang Prof. Venus teliti di sini, dari sejak kejadian sampai putusan PK itu saja memakan waktu 7 tahun. Dan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar bahwa tanah itu harus betul-betul dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga alangkah baiknya tiap kasus pertanahan itu diadili oleh memang hakim yang berkompetensi di bidang pertanahan dan memang sudah mendedikasikan dirinya untuk bisa memberikan keadilan bagi rakyat di Indonesia. Dan itu adalah satu konsekuensi sebagai tugas jabatan seorang hakim. Bisa kita bayangkan karena hakimnya berganti-ganti, sehingga juga mungkin pengetahuannya terhadap kondisi wilayah daripada yang dia hakimi itu, dia tidak begitu tahu begitu persis, sehingga putusannya yang salah itu pada akhirnya bisa menyangkut nasib banyak rakyat jelata yang sebetulnya membutuhkan banyak sekali tolong dalam bidang keadilan di sini. Demikian pendapat Prof. Venus tentang perlunya hakim tetap yang mengadili pengadilan pertanahan dalam hari ini. Terima kasih. Oke, terus pertanyaan kedua. Dari presentasi tadi kan saya melihat ada beberapa regulasi yang tidak sesuai gitu ya. Tapi saya tidak melihat sebetulnya regulasi itu berupa undang-undang gitu ya. Undang-undang nomor 5 tahun 60. Undang-undang nomor 5 tahun 60 tentang pertanahan gitu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa dimasukkan juga di dalam disertasi ini bahwa perlu perubahan itu. Karena itu sudah undang-undang tahun 60 kan, sudah cukup tua. Kira-kira regulasi apa kira-kira yang bisa Bapak tampilkan sebagai propomendus yang bisa menjelaskan kepada kami? Silakan. Ya. Propomendus meneliti bahwa pada undang-undang pokok agraria menjelaskan tentang batasan kepemilikan, di mana satu tahun setelah undang-undang itu dibentuk pada tahun 1960, yaitu pada tahun 1961, sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur batasan kepemilikan untuk pribadi. Tetapi sampai saat ini 2024, berarti 64 tahun setelah undang-undang pokok agraria dibentuk, belum ada sama sekali peraturan pemerintah yang membatasi kepemilikan untuk badan hukum, yang mana sebetulnya ini diperlukan. Sampai suatu saat juga Menko Polhukam sempat berkata kepada media sampai dia terkaget-kaget, bisa ada satu badan hukum menguasai begitu besar tanah, sedangkan banyak orang yang masih belum memiliki tanah sama sekali. Nah, itu satu. Kedua, pada pasal di Undang-Undang Pokok Agraria tersendiri itu sudah jelas-jelas menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki tanah. Tetapi sebagaimana kita ketahui, pada Perpu nomor 2 tahun 2022 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu mengizinkan untuk warga negara asing memiliki properti di Indonesia. Sebagai pengusaha juga, Promo Venus merasakan bahwa hal ini baik untuk bisa mendorong bagaimana asing bisa berinvestasi di sini karena merasakan ada kepastian hukum. Tetapi dalam hal untuk hukum sendiri, ini adalah jelas-jelas bertabrakan. Karena undang-undang pokok agraria adalah undang-undang yang pokok. Tapi kenapa bisa dipatahkan sih oleh undang-undang yang lain, yang walaupun memang ini undang-undang katanya kan muncul itu belakangan yang bisa mengalahkan undang-undang yang lama. Tapi bagi Promo Venus, undang-undang pokok agraria itu jelas bahwa ini ada penjabaran daripada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga amanat konstitusi yang dijalankan di pasal 33 tadi, yang mana tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi hal ini menurut Promo Venus harus diperjelas juga, karena kenapa? Selain daripada hal ini, masih banyak lagi undang-undang yang bertabrakan. Seperti misalnya undang-undang peraturan presiden tentang reforma agraria yang menyebutkan tanah objek reforma agraria itu berasal daripada tanah XHGU, tanah terlantar. Tetapi di Perpu nomor 2 tahun 2022 ini juga menyebutkan adanya bank tanah yang berobjek yang sama. Sehingga andai kata
pertentangan-pertentangan reformasi regulasi ini tidak ditertibkan, inilah hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh mafia tanah, karena dia memakai hal-hal yang menguntungkan dia, sedangkan mereka yang lemah mungkin tidak memiliki akses terhadap ekonomi, terhadap politik, terhadap sosial, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan itu berakibat sangat besar kepada diri mereka sendiri. Demikian penjelasan promov itu kenapa diperlukan. Oke, Pak Ketua, masih boleh berapa lagi saya, Pak Ketua? Boleh dua lagi ya, tiga ya? Satu, Pak. Oh, satu lagi. Terima kasih. Jadi terkait dengan investor tadi, Pak. Jadi kalau Bapak baca undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, sebetulnya awalnya di dalam itu disebut dalam rangka menarik investor asing, bahwa investor asing itu diberi kewenangan untuk memperpanjang 3 kali berturut-turut secara otomatis. Jadi kalau di HGB 30 tahun berarti 90 tahun. Walaupun memang ini sudah dipatahkan oleh MK waktu itu. Nah, menurut pendapat Anda, karena saya tahu persis sebetulnya, karena Pak Rektor tidak tahu, Pak Rektor dan Anda itu sama. Pak Rektor itu lawyer tapi pengusaha, Anda juga lawyer tapi pengusaha juga. Silakan, Pak. Jadi bagaimana investor sebetulnya supaya tertarik, karena kita bersaing dengan negara-negara lain sebetulnya tentang investasi. Ketika kita tidak memanjakan mereka, dia akan lari ke negara lain. Apakah Anda setuju bahwa tentang kepemilikan tadi 30 tahun dan 3 kali berturut-turut, atau memang kita tetap sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok agraria? Silakan. Sebagai warga negara Indonesia yang paham hukum, saya harus mengatakan bahwa kita tetap harus mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria yang memang mensyaratkan adanya perpanjangan dan pembaruan hak. Jika memang kita ingin berpacu dengan persaingan terhadap luar negeri, sebaiknya memang ada revisi dulu Undang-Undang Pertanahan sehingga tetap terjadi kepastian hukum. Dalam hal ini, kepentingan para investor untuk bisa mau tetap berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria tidak anti terhadap penggunaan pada warga negara asing. Contohnya adalah untuk setiap kedutaan besar dari negara lain penggunaan tanah di Indonesia, hak pakai di sini itu tidak dibatasi oleh undang-undang selama memang tempat tersebut dipakai oleh kedutaan besar dan lain-lain. Jadi di situ jelas bahwa sebetulnya pemerintah Indonesia tidak ingin membatasi, tetapi hanya ingin memastikan supaya tidak adanya tanah yang terlantar sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga negara yang bukan berasal dari Indonesia. Terima kasih. Oke, demikian. Terima kasih. Pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada penguji eksternal, Profesor Dr. Nia Kurniati, SHMA. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor yang telah berkenan menghadirkan saya sebagai penguji eksternal pada ujian terbuka promosi doktor atas nama Pak Budi Salim. Saya juga ingin menyapa pimpinan sidang, terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan. Last but not least, saya ucapkan selamat kepada saudara Promovendus sudah sampai pada tahap akhir ya di ujian terbuka, dan setelah ini saudara keluar dari ruangan ini, saudara akan menyandang gelar doktor, dan semoga gelar yang saudara dapatkan ini bukan semata-mata menambah panjangnya gelar ya sebagai embel-embel, dan saya lihat dari CV saudara, saudara juga mendalami ilmu di bidang lainnya ya. Semoga capaian dari studi doktor di sini buat saudara bisa maslahat ya bagi khalayak ramai. Saya sangat tertarik dengan disertasi tema ini karena memang yang namanya persoalan tanah ini sangat urgent ya dalam kehidupan manusia, karena manusia ini tidak bisa lepas dari tanah. Dan dua fungsi sajalah saya sebut yang utama dari tanah ini adalah tanah itu menjadi tempat manusia dilahirkan dan dikebumikan, dan juga tanah itu merupakan sumber mata pencaharian bagi seluruh manusia ya. Jadi saya tidak melihat agraria dalam arti
secara luas, tapi saya melihat dari sisi permukaan bumi yang namanya tanah. Dan tanah ini menjadi sumber kehidupan. Nah, saudara mengambil tema sengketa, karena memang saya juga mendalami aspek ini ya, berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dan saudara angkat di sini adalah penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Ya, nah di sini saya tertantang ya, ingin mengetahui gitu ya, bagaimana saudara menemukan novelty dari disertasi ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa ya, begitu urgentnya manusia akan tanah. Dan oleh sebab itu ada aturannya yang mengatur tentang pertanahan ini. Kalau kita kembali kepada adagium ya, di mana ada manusia, di sanalah ada hukum. Kalau tidak ada manusia, saya kira nggak ada hukum ya. Karena apa? Karena manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Homo homini lupus, bellum omnum contra omnes. Jadi sangat mungkin ya, manusia itu akan selalu berkonflik ya, terutama terhadap sumber kehidupan yang namanya tanah ini. Nah, jadi dari karya tulis saudara ini saya tertarik ya, sudah saya baca, dan saya ingin mengajukan tiga pertanyaan. Boleh saudara cermati dulu ya, saya sudah siapkan tiga pertanyaan, silakan saudara catat. Yaitu pertama, judul ini sangat menantang ya bagi saya. Kenapa? Karena saudara bicara mengenai kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan itu bagai minyak di daun talas, atau juga bagaikan pedang bermata dua. Jadi keadilan dan kepastian hukum itu saling berseberangan, ya. Jadi bagaimana saudara, saya penasaran, ingin istilahnya ada hukum yang ingin dibuat terkait dengan penyelesaian sengketa tanah ini memenuhi dua aspek ini tadi. Ya, jadi aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. Nah, seringkali kan ada adagium, kalau kepastian hukum dicapai, maka keadilan akan dikorbankan. Kalau keadilan itu dicapai, maka kepastian hukum itu harus dikorbankan. Jadi sulit ya. Nah, di sini saya mau mengajukan tiga pertanyaan kepada saudara. Pertama, untuk menyatukan aspek kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perselisihan sengketa tanah dengan sampel objek riset yang saudara Promovendus kaji dalam disertasi ini, aspek yang mana yang saudara Promovendus tonjolkan? Apakah kebenaran material atau kebenaran formil? Ya, tadi yang sudah saya kemukakan ya, mengingat antara kepastian hukum dan keadilan itu bagai pedang bermata dua. Nanti mohon dijawab ya, catat dulu aja ya. Yang kedua, judul disertasi ini kepastian hukum yang berkeadilan terhadap hak individu dalam penyelesaian sengketa tanah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa bab 4, ya saya merujuk kepada disertasi saudara, di bab 4 ini adalah berisi jawaban dari identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah saudara ini yang notabene adalah penyelesaian sengketa. Ya, penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Ya. Nah, dalam pandangan saya, jawaban identifikasi nomor 3 selayaknya itu dipertajam. Ya, dipertajam, tidak menafikan variabel penyelesaian sengketa. Jadi disinilah a novelty, kebaruan dari disertasi saudara ini. Bagaimana menyelesaikan persoalan tanah ini yang tadi sudah dibahas oleh para penguji terdahulu, tidak terselesaikan. Nah, kalau di dalam lembaga peradilan itu pasti ada kalah dan ada yang menang, dan yang kalah itu tidak akan pernah mau mengakui ya, sampai putusan inkrah pun masih akan menuju ke PK seperti itu ya.
Itu ya. Jadi mohon itu saudara beri penjelasan ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga, sejauh ini dalam sudut pandang saudara Promovendus untuk penyelesaian masalah pertanahan melalui lembaga peradilan, apakah perlu pengadilan khusus? Ya, mengingat di dalam sistem peradilan ini sudah ditentukan ada 4 badan, peradilan umum, peradilan apalagi tun, peradilan militer, satu lagi peradilan apa? Agama. Agama, peradilan agama. Nah, apakah perlu dibuat badan peradilan khusus sementara sudah apa kita bicara normatifnya? Empat badan. Apakah pandangan saudara perlu dibentuk satu peradilan? Karena pada prinsipnya hakim itu adalah general. Jadi kalau misalnya hakim itu kurang memahami aspek pertanahan, tentu akan mempengaruhi terhadap putusan yang akan diberikan. Maka dari itu seringkali dibutuhkan, dihadapkan keterangan ahli. Dan tidak dipungkiri juga, tidak semua ahli yang memberi keterangan itu sejati ya. Jadi ada juga yang saksi yang berahli gitu. Ahli yang bersaksi, bukan saksi ahli. Nah, saya mohon pandangan saudara terkait dengan penyelesaian sengketa tanah ini, apakah harus dikekalkan badan peradilan umum ini atau ada satu kamar ya di dalam badan peradilan sehingga tidak mengingkari sistem badan peradilan di Indonesia. Nah, saya mohon pandangan saudara terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Tumangur, ada peradilan ad hoc dan saudara berikan jawaban bahwa ad hoc itu kurang pas gitu karena ada masa waktunya, sedangkan aspek pertanahan dalam penyelesaiannya tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Itu mungkin 3 pertanyaan yang saya sampaikan, mohon dijawab secara singkat dan padat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan daripada yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Nia Kurniati SHMH. Pertanyaan yang sangat panjang dan Promovendus akan berusaha untuk menjawabnya. Memang untuk setiap perkara pertanahan pasti ada salah satu pihak yang tanda kutip mati, karena pertanahan itu adalah pengadilan itu urusannya menang atau kalah, selesai. Dan seringkali terjadi berseberangan antara kepastian dan keadilan. Tetapi dalam konteks negara, Promovendus tetap berpegang bahwa ada kepastian hukum lebih baik daripada tidak ada kepastian hukum. Karena dengan ada kepastian hukum, masih bisa tercapai keadilan. Jadi kita bayangkan, umpama kata seorang penyewa menyewa satu properti untuk jangka waktu 2 tahun, tapi dengan ada tidak ada kepastian hukum, maka dalam waktu 6 bulan tiba-tiba dia disuruh keluar, ya jelas itu akan tercipta satu kekacauan dan tidak akan tercipta satu keadilan sama sekali. Nah, khusus untuk pertanahan, karena pertanahan adalah satu bidang yang mana kita tahu konstitusi sudah menetapkan secara khusus bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks sengketa pertanahan, dalam hal ini Promovendus menyetujui bahwa andai kata terjadi sengketa tanah yang melibatkan 2 individu, khususnya salah satu ada individu yang berada di pihak yang lemah, maka yang diperlukan adalah keadilan dalam konteks sengketa pertanahan. Dan untuk pengadilan perdata, yang kita tahu bahwa setiap orang yang ingin mengajukan bukti atas gugatannya, dia cukup mengajukan bukti secara tertulis tanpa disertai oleh keyakinan hakim. Berbeda dengan pengadilan pidana, di mana bukti yang diajukan adalah bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Nah, dalam hal pengadilan pertanahan yang seringkali masuk ke dalam ranah perdata, Promovendus berpendapat bahwa karena pertanahan ini menyangkut hidup mati seseorang, seperti yang tadi yang terhormat dan terpelajar Profesor Nia katakan bahwa orang itu hidup lahir di atas tanah sampai mati pun di atas tanah. Sehingga dalam hal ini, khusus untuk pengadilan perdata pertanahan, setiap bukti yang diajukan ke pengadilan
hakim sebaiknya mencari kebenaran material dibanding dengan kebenaran formil, sehingga putusan yang dia ambil itu betul-betul keputusan yang real, yang hakiki, yang betul-betul menjawab kebutuhan dari seseorang yang memang dialah yang berhak untuk diambil tanah tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2, boleh tolong diulang, Prof. Nomor 2 itu berkaitan dengan, sebentar saya lihat lagi. Nomor 2 itu pertanyaannya, judul disertasi ini kepastian hukum yang berkeadilan terhadap hak individu dalam penyelesaian sengketa tanah dalam mewujudkan kesejahteraan. Ya, itu kan judul disertasi saudara. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa menjawab identifikasi masalah ini kan ada di bab 4 ya saudara ya, ada di bab 4. Nah, di sini saudara dari identifikasi masalah ini secara notabene ya tidak boleh mengingkari dari penyelesaian sengketa. Nah, saya membaca dari pembahasan saudara ini tidak kembali ke situ gitu. Jadi hanya mendeskripsikan semata gitu dari kasus-kasus, kemudian dari sisi teori, tapi tidak dikembalikan lagi gitu ya kepada judul, kepada judul. Jadi saya di sini mungkin sedikit nanti kalau ada perbaikan agar ditambahkan gitu. Maksud saya ke situ. Izin nanti bisa dikonfirmasikan dengan tim promotor gitu. Siap. Dari catatan saya bahwa pertanyaannya adalah model seperti apa yang diharapkan dipertukarkan oleh saya bisa jadi novelty-nya, novelty saudaranya. Oh iya, siap. Jadi untuk menyelesaikan sengketa yang berkeadilan dan berkesejahteraan dan kepastian hukum, menurut Promo Vendus memang ada dua cara yang bisa dilakukan pada saat ini. Pertama adalah secara kelembagaan, di mana yang tadi Prof. Hendusar sampaikan bahwa dibutuhkan forum penyelesaian sengketa tanah yang betul-betul bisa anggotanya itu mengetahui hukum adat sebagaimana mestinya dan juga melibatkan setiap pemangku kepentingan seperti akademisi, pemerintah, dan juga tokoh masyarakat yang pada akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh setiap pihak yang bersengketa. Nah, kelembagaan ini bila perlu harus dibawahi oleh Presiden. Kenapa? Karena sengketa tanah yang terjadi di Indonesia ini seringkali melibatkan lintas sektoral, di mana andai kata sengketa tanah tersebut terjadi di daerah perkebunan, maka yang diterapkan adalah undang-undang perkebunan yang bisa memiliki satu pertentangan dengan undang-undang pokok agraria. Andai kata dia terjadi di pesisir, yang digunakan adalah undang-undang pesisir yang dipakai oleh Kementerian Kelautan Perikanan, demikian juga dengan undang-undang kehutanan. Dengan adanya konflik lintas sektoral ini, perlunya lembaga tersebut di bawah Presiden adalah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektoral untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, itu pertama. Lalu kedua, peradilan khusus pertanahan itu perlu dibentuk, tetapi memang ada masalahnya. Di mana masalahnya? Undang-undang kita hanya mengenal 4 jenis peradilan seperti tadi Prof. Nia sampaikan bahwa peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan pertanahan ini mungkin bisa dibuat oleh Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang, yang mana memang hal ini sulit sekali karena undang-undang pertanahan pun itu sampai sekarang mau direvisi sejak belasan tahun lalu sampai sekarang gagal terus di DPR. Jadi dalam hal ini mungkin Presiden bisa mengajukan perpu untuk merevisi undang-undang pertanahan kita, sehingga disitulah bisa terbuka kemungkinan untuk membentuk pengadilan pertanahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengadilan niaga yang mengadili kepailitan itu pertama kali dibentuk tahun 1998 atas dasar perpu juga. Pada saat itu negara kita sedang krisis moneter, dolar meningkat, dan kita membutuhkan uang dari IMF, sehingga IMF mensyaratkan adanya satu lembaga pengadilan untuk kepailitan. Sehingga pada akhirnya undang-undang kepailitan dibentuk dan itulah tercipta pengadilan khusus kepailitan. Nah, hal ini bisa ditiru oleh Presiden dan pemerintah dalam hal ini untuk bisa mendapatkan satu pengadilan yang bisa mengadili kasus pertanahan secara fair di negara kita. Dan tentu saja pengadilan khusus pertanahan itu membutuhkan waktu yang kita tahu tadi harus membutuhkan dari perpu. Bisa juga di mana Mahkamah Agung dalam hal ini mengambil inisiatif, yaitu menambahkan kamar pertanahan. Sekarang kamar di dalam Mahkamah Agung ada 5, perdata, pidana,
agama, militer, dan tata usaha negara. Dengan adanya kamar khusus pertanahan, otomatis hakim-hakim yang akan mengadili setiap kasus kasasi dan kasus PK itu adalah hakim yang memang memiliki kompetensi di bidang pertanahan yang bisa berfokus kepada kasus pertanahan saja. Nah, itu adalah secara kelembagaan yang pertama yang Prof. Hoxenus sarankan sebagai novelty. Lalu yang kedua, bisa juga dengan membangun integrasi data. Karena sekarang data-data mengenai pertanahan, sengketa, itu sulit sekali peroleh data-data yang real, yang mudah. Karena adanya data-data yang terpecah belah dari RT, RW, kepala desa, kecamatan, sampai ke BPN, tidak ada integrasi sama sekali. Dan untuk pertanyaan di BPN pun ada kata-kata mau mengetahui, itu sulit sekali. Nah, ini harus ada satu komisi adu data di mana adanya integrasi data tentang riwayat sejarah tanah dari RT sampai ke BPN, bahkan sampai link ke kantor pajak. Dengan adanya itu, amat sangat memudahkan bagi seorang hakim untuk bisa menelusuri sejauh mana riwayat tanah itu dan sejauh mana keberhakan daripada pemilik tanah yang bersengketa. Demikian yang bisa sampaikan pada pertanyaan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu ditambahkan sebagai novelty ya, karena di dalam pembahasan itu belum muncul. Ya. Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada penguji sekaligus co-promotor 2, Ibu Dr. Wiwi Sri Widiarti SHMH. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan sidang, para tim promotor, para penguji atau oponen, dan juga saudara Prof. Hoxenus, Bapak Ibu yang saya hormati juga yang hadir dalam ujian terbuka saudara Budi Salim. Yang pertama saya ucapkan selamat saudara Prof. Hoxenus sudah menyelesaikan tugas akhirnya di program doktor hukum UKI ini, dan semoga saudara ketika nanti lulus dalam ujian terbuka ini, saudara dapat menggunakan gelar tersebut dan membantu masyarakat tentunya yang membutuhkan. Berikutnya, maraknya mafia tanah khususnya di Indonesia. Ini sulit sekali ya untuk diberantas ya. Baik itu di daerah-daerah maupun di perkotaan. Dan juga ini sepertinya sudah mengakar ya, gitu ya. Nah, sehingga karena maraknya mafia tanah, sehingga Presiden membentuk Satgas Mafia Tanah. Ya. Pertanyaan saya, efektifkah Satgas Mafia Tanah ini ya, atas pembentukan Presiden? Ya, khususnya kalau kita melihat saat ini masih juga ada ya kasus-kasus yang melibatkan mafia tanah. Kemudian dalam penelitian saudara disebutkan yang terlibat dalam mafia tanah itu adalah oknum. Yang dimaksud oknum ini siapa? Ya, itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, menurut penelitian saudara Prof. Hoxenus tadi sudah disampaikan oleh ibu penguji ya, mengenai keadilan, atau saudara menggunakan salah satu teori adalah teori keadilan ya. Nah, menurut saudara Prof. Hoxenus, keadilan seperti apa yang diinginkan oleh tokohnya John Ross itu ya, jika dikaitkan ya dengan khususnya kasus mafia tanah. Nah, ini masuk
ke dalam prinsip yang mana kira-kira, ya? Teori keadilan John Rawls, yaitu theory of justice. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Dr. Wiwik Sri Widiyati, SHMH. Mengenai jawaban terhadap efektifkah Satgas Mafia Tanah pada saat ini, terus terang Promo Venus tidak meneliti sampai sejauh itu, karena yang Promo Venus teliti adalah bagaimana perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap sengketa tanah. Tetapi dalam pandangan Promo Venus, Promo Venus menyatakan bahwa Satgas Mafia Tanah ini dibentuk pertama kali tahun 2017 yang diawali dengan kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Polisi Republik Indonesia. Dan kemudian pada 2021 menambah lagi kerjasamanya dengan Kejaksaan Agung, dan 2022 terakhir kalau tidak salah bulan Mei Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk KPK bisa turun tangan. Jadi ini adalah satu kerjasama lintas sektoral yang menurut Promo Venus adalah merupakan kerjasama dalam tingkat yang tertinggi, sehingga lebih baik Satgas Mafia Tanah ini tetap ada daripada tidak ada. Dan tugas kita-kita sebagai yuris dan akademisi yang bisa memberikan masukan, yang bisa mengawal daripada tugas Satgas Mafia Tanah ini supaya bisa bekerja dengan lebih baik lagi dari masa ke masa. Dari yang Promo Venus baca bahwa Satgas Mafia Tanah ini berhasil menyelesaikan masalah 60 per kasus dari 1000. Hal ini terungkap pada saat dengar pendapat Komisi 2 dengan Menteri ATR Agus Yudhoyono bulan lalu. Memang terlihat kecil, tetapi Promo Venus berpikir, andai kata Satgas Mafia Tanah ini tidak ada, maka koordinasi lintas sektoral untuk bisa memberantas mafia tanah ini menjadi lebih lemah. Dan untuk hal itu, Promo Venus berpendapat bahwa sebaiknya Satgas Mafia Tanah ini tetap ada, terlepas dari efektif atau tidaknya, tetapi harus diperbaiki bersama-sama. Kemudian untuk oknum, siapakah oknum mafia tanah sebetulnya? Dari penelitian yang Promo Venus adakan dari studi kasus di disertasi ini, setiap orang yang terlibat dalam mata rantai pembentukan sampai penerbitan sertifikat hak atas tanah bisa menjadi oknum, mulai dari ketua RT, ketua RW, kepala desa, ya, lalu oknum BPN sendiri, semua bisa selama memang mereka memiliki niat untuk menyalahgunakan info-info dan data-data yang mereka pergunakan. Sehingga yang Promo Venus usulkan sebagai novelty dari disertasi ini adalah pengintegrasian data itu sangat penting sekali dari RT, RW, desa, camat, sampai wali kota, bupati, kantor BPN wilayah, kantor BPN pusat. Andai kata data itu sudah terintegrasi, sangat kecil kemungkinan mafia bisa mempermainkan kembali. Karena sekarang itulah celah, itulah yang mereka permainkan. Data-data yang terpecah belah dan sukar didapat, sehingga pada akhirnya pengadilan hanya mengadili berdasarkan bukti-bukti formal yang tidak perlu disertai oleh keyakinan hakim. Banyak sekali juga oknum BPN yang kadang-kadang secara internal mereka memperjualbelikan data-data yang mereka tahu bahwa data-data ini punya kelemahan tertentu. Nah, inilah yang Promo Venus temukan berdasarkan wawancara dengan anggota dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Sehingga andai kata data itu sudah terintegrasi, tetap harus di follow up dengan apa? Dengan adanya penambahan regulasi bahwa setiap pihak yang dipanggil oleh pengadilan untuk membuktikan satu bukti-bukti yang form yang diajukan harus menghadiri. Dari kasus yang Promo Venus teliti di sini, yaitu antara keluarga Sitorus dengan William Chandra, keluarga Sitorus sudah menunjukkan bukti fotokopi untuk kepemilikannya yang aslinya ada berada di BPN berupa warkah. Ya. Keluarga Sitorus memiliki sertifikat hak milik dan sudah mendiami tanah itu selama 40 tahun. Nah, pada saat itu pengadilan memanggil BPN untuk mengkonfirmasi apakah kopi warkah itu asli atau tidak. Sampai 3 kali BPN dipanggil oleh pengadilan, BPN tidak memanggil panggilan pengadilan. Sehingga pada akhirnya majelis hakim memutuskan bukti-bukti yang diajukan oleh Sitorus itu tidak bisa dipakai karena tidak ada konfirmasi dari BPN untuk keasliannya.
Demikian Romo Fedus jadi berpendapat, walaupun sudah ada data terintegrasi, tetap harus ada peraturan yang mewajibkan setiap mereka yang terlibat dari pemasukan data itu harus memenuhi panggilan dari para pengadilan. Nah, sehingga diharapkan dengan itu terputuslah mata rantai mafia tanah, walaupun pasti masih ada lagi cara-cara yang bisa mereka lakukan, tetapi hal ini Romo Fedus kira bisa mengurangi kemungkinan mereka bekerja dengan lebih banyak pilihan lagi. Terima kasih. Oh ya, untuk teori keadilan yang Romo Fedus pakai adalah teori keadilan dari John Rawls, di mana John Rawls memiliki tiga prinsip, yaitu prinsip keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung, prinsip kesamaan kebebasan, di mana John Rawls ini mengatakan bahwa adil itu berarti tidak memihak. Tetapi uniknya John Rawls mengatakan kecuali keberpihakan itu menguntungkan oleh mereka yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini Romo Fedus harus menyatakan kekaguman kepada John Rawls. Dan juga setelah Romo Fedus pelajari, pendiri bangsa kita Bung Karno sendiri pada saat satu tahun sebelum UUPA lahir, yaitu pada tahun 1959, Bung Karno pernah berkata bahwa tanah itu sebetulnya harus diprioritaskan untuk mereka yang mau bekerja keras untuk menggarap tanah, bukan untuk mereka yang memiliki tanah besar tapi tidak mau bekerja. Kemudian juga Bung Hatta juga pernah mengatakan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria lahir bahwa setiap keluarga di Indonesia berhak untuk mendapatkan tanah yang secukupnya untuk mereka tinggal. Inilah saya rasa yang dimaksudkan dengan keadilan oleh John Rawls, yaitu keadilan yang tidak memihak kecuali keberpihakan itu menguntungkan kepada mereka yang paling tidak beruntung. Terima kasih. Ya, bukankah mewujudkan keadilan itu juga sangat sulit ya? Betul. Betul ya. Ya, demikian Prof, saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada co-promotor 1, penguji Profesor Dr. John Piris SHMHMS. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Yang pertama, saya membaca pada halaman 75 itu bahwa sengketa pertanahan itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Ya. Dan memang itu menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat untuk kita selesaikan sejak dulu sampai sekarang. Bertahun-tahun. Saya punya pengalaman, ya, pengurus satu perkara di Ambon itu makan waktu 5 ketua Mahkamah Agung. 25 tahun. Ya, banyak ahli hukum mengatakan bahwa kalau memang terjadi hal-hal seperti itu, mafia tanah, ya, sertifikat ganda dan seterusnya, mereka menggunakan meta teori bahwa keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Bisa revolusi. Runtuhkan dinasti itu, runtuhkan rejim itu, kita tata ulang. Ya. Nah, menurut Anda, di dalam hal ini dijelaskan bahwa sengketa itu sudah sampai pada dimensi deret hitung. Ya. Nah, apa solusi mengenai hal itu menurut Anda? Silakan. Solusi terhadap sengketa pertanahan yang berlarut-larut itu, ya, yang sebetulnya ahli waris, ya, ahli waris pada lapis pertama, kedua, ketiga sudah harus menikmati tanah itu, bisa dijual, dibagi kepada anak-anaknya, tapi dia turun temurun sampai meninggal semua ahli waris itu. Tanah itu raib. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Solusinya apa kira-kira? Silakan, Prof. Fedus.
Terima kasih atas pertanyaan dari yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. John Pieris, SH, MH, MS. Sengketa tanah di Indonesia terjadi memang karena asal hak daripada hak tanah di Indonesia itu bermacam-macam. Hak adat, hak barat, lalu hak yang berasal daripada UPA sendiri. Sehingga setiap permasalahan itu harus diselesaikan dengan hukumnya masing-masing. Jika sengketa itu berasal daripada tanah hak adat, seyogyanya itu juga bisa diselesaikan dengan hukum hak adat. Nah, tapi dalam hal yang Promovendus teliti adalah di sini sengketa tanah yang disebabkan oleh sengketa antar individu yang satu memegang hak pakai yang sudah berakhir, yang satu memegang sertifikat hak milik. Nah, sedangkan ada salah satu yang memang memiliki bukti-bukti formil, tetapi karena BPN tidak memenuhi panggilan, bukti-bukti itu digugurkan. Sehingga dari penelitian itu, Promovendus berpendapat untuk solusi daripada hal sengketa hak atas tanah ini yang memakan waktu begitu lama, dan dari yang Promovendus pelajari, setiap sengketa tanah yang di mana salah satu pihak menantang, kalau begitu kita ke pengadilan. Kebanyakan pihak itu yang menang karena ternyata dia sudah menyiapkan segala dengan rapi, terencana, sistematis. Sehingga perlunya penguatan lembaga untuk bisa menyelesaikan sengketa tanah ini sebelum sampai ke pengadilan. Dan itu harus diupayakan sekeras mungkin. Bisa dikatakan untuk mereka yang memiliki posisi daya tawar yang kuat dan akses yang kuat terhadap sosial, politik, dan ekonomi, mereka dengan mudahnya bisa memenangkan perkara andai kata perkara itu masuk ke pengadilan. Sengketa hak atas tanah yang Promovendus pelajari juga ada yang terjadi di daerah Bogor dan Sumatera Utara, di mana mereka mempersengketakan tanah haknya yang sudah mereka diami selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, melawan TNI dan yang satu melawan perusahaan besar. Nah, karena mereka lebih memilih untuk jalan di luar pengadilan, mereka memilih untuk berdemonstrasi, mereka memilih untuk mengadu kepada Komnas HAM, mereka memilih mengadu kepada gubernur. Pada akhirnya sengketa itu bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat dari dibanding dengan Promovendus sudah pelajari memakan waktu 7 tahun lebih. Dan dalam hal ini pemerintah memang harus turun tangan. Sengketa tanah di Sumatera Utara yang melibatkan 1.500 kepala keluarga melawan Kodam Bukit Barisan itu sangat alot sekali, dan pada saat itu juga terjadi pada tahun 1995 yang mari kita ketahui TNI masih sangat memegang peranan. Tetapi pada akhirnya ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan karena pemerintah daripada Kota Medan memberikan satu tanah pengganti kepada Kodam Bukit Barisan. Nah, dari situ Promovendus bisa pelajari solusi dari sengketa tanah sebetulnya adalah keterlibatan daripada pemerintah juga yang ingin menjadi penengah, dan pada saat itu pemerintah Kota Medan memang menjadi mediator antara masyarakat yang bersengketa dengan TNI dalam hal ini Kodam Bukit Barisan. Itu salah satu solusi yang Promovendus bisa berikan. Sebisa mungkin jangan bersengketa di pengadilan untuk kasus sengketa pertanahan, apalagi untuk mereka yang lemah aksesnya terhadap sosial dan ekonomi. Demikian jawaban dari Promovendus. Terima kasih. Ya, yang kedua pada halaman 92 bisa dibuka tuh. Halaman 92 kan. Anda tulis di sini bahwa fungsi sosial hak atas tanah pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Itu betul. Tapi saya melihat bahwa fungsi sosial hak atas tanah itu tergusur oleh fungsi komersial tanah itu untuk kepentingan pembangunan. Ya. Memang tidak bisa dihindari fungsi komersial tanah itu mendatangkan devisa bagi negara. Tanah yang dikuasai ribuan hektar itu walaupun terlantar dia bayar pajak juga. Kecuali dia tidak bayar pajak. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa orang memiliki tanah
yang luas itu tapi tidak difungsikan, lalu dia melanggar hukum, enggak juga. Tanah kosong juga bayar pajak. Itu fungsi komersialnya. Nah, kira-kira bagaimana menggabungkan fungsi sosial hak atas tanah dan fungsi komersialnya bagi kepentingan pembangunan nasional itu, Anda meramunya, Anda merendahnya, menganyamnya seperti apa? Silakan. Terima kasih, izinkan Prof. Hendus bisa menjawab. Dalam usaha pemerintah untuk menyeimbangkan antara fungsi sosial tanah dengan fungsi komersial tanah, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk hal itu, seperti contohnya kepada developer perumahan yang ingin menjual, yang ingin mendapatkan izin untuk tanah yang akan digarapnya itu, dia harus menyisihkan dana untuk bisa memberikan tanah yang dipakai kepada warga sekitar untuk bisa menguburkan mayatnya. Nah, sehingga itu fungsi komersial yang diseimbangkan dengan fungsi sosial. Lalu juga untuk developer rumah sangat sederhana, pemerintah juga memakainya untuk bisa menjalankan fungsi sosial, yaitu dengan membantu bebas PPN misalnya, lalu dengan pembangunan infrastruktur yang difasilitasi oleh Kementerian PUPR. Itu adalah salah satu upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal menyeimbangkan fungsi sosial dengan fungsi komersial. Lalu untuk yang lebih terlembaga lagi, alangkah baiknya juga dibentuk bank tanah yang kita bisa meniru dari pemerintah China. Suka tidak suka, pemerintah China yang kita tahu walaupun berpaham komunis, tetapi sangat sukses dalam memperkembangkan ekonominya secara komersial. Nah, dalam hal ini, ide tersebut mungkin bisa ditiru, di mana bank tanah tersebut nanti juga selain daripada mempergunakan tanah-tanah yang terlantar, tanah-tanah yang tidak produktif untuk bisa diproduktifkan, di mana hasilnya itu pada akhirnya dipakai secara non-profit untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan sosial. Dari rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Promo Kainu sudah melihat akan ada besar-besaran gedung pemerintah yang berlokasi di lokasi strategis di Jakarta itu akan kosong karena memang kantor akan berpindah ke Kalimantan. Nah, ini adalah satu peluang sebetulnya untuk pemerintah bisa menggarap dengan tanah-tanah lokasi yang strategis, misalkan di Merdeka Utara, Merdeka Barat, Merdeka Selatan yang mengelilingi Monas, itu suatu saat akan bisa kosong karena kantornya itu akan pindah. Lembaga Pertahanan Nasional akan pindah, kantor Kementerian Informatika semua akan pindah ke IKN. Nah, itu semua bisa dikomersialkan sebetulnya oleh pemerintah dan hasil itu bisa dipakai untuk menjalankan fungsi sosial. Tetapi dalam hal ini memang yang paling penting adalah bagaimana bisa menjaga integritas dan kejujuran daripada mereka yang menjalankan bank tanah ini. Tetapi hasilnya sudah ada yang promosi industri, tapi dalam hal skala kecil, seperti misalkan kalau kita ke Bandung, mungkin kita bisa lihat Ruko Pascal Square yang mana sekarang menjadi satu pusat lifestyle untuk para orang di Bandung dan turis-turis lokal. Itu adalah tanah milik Kereta Api Indonesia yang berhasil dikomersialkan. Lalu untuk Botani Square Bogor adalah tanah milik IPB yang berhasil dikomersialkan. Untuk Jakarta sendiri yang kita tahu, Simpang Susun Semanggi, Rusun Jatinegara, dan juga Wisma Atlet itu sudah berhasil dikomersialkan dan sangat bisa menjalankan fungsi sosialnya. Yang mana kita tahu memang pada saat itu gubernur kita yang memang tidak pernah terbukti korupsi yang menjalankan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada penguji sekaligus promotor, Ibu Dr. Arco Teopiori, SHMA. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Promo Vendus, saya mendengar dan menyaksikan saudara memberikan respon dari para dewan penguji pada siang hari ini. Apakah sesuai dengan perspektif hukum tanah nasional? Dari apa yang tadi saudara Promo Vendus sampaikan, dengan memakai metode penelitian saudara, metode doktrinal, dengan pendekatan saudara, ada tiga pendekatan: perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.
Berikutnya Anda menyentuh tentang ajas. Ajas itu sangat penting sekali, secara khusus tidak boleh dilupakan mandat dari Undang-Undang Pokok Agraria yang sangat populis, yaitu untuk memberikan keadilan di bidang pertanahan, terutama kepada golongan ekonomi lemah. Itu jangan lupa mandatnya. Kemudian, saudara tadi juga menyampaikan bahwa ternyata, karena dengan teori saudara, teori keadilan dari John Rawls, akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan di dalam hal menyangkut perlindungan hukum bagi individu, ya, dalam setiap kegiatan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut, yang tentu diberikan oleh hukum tanah nasional. Maka pertanyaan saya adalah, ketika saudara Promo Vendus tadi merespon ada atau tidak ada ajas keadilan, menurut saudara Promo Vendus, ajas itu apa ya? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan oleh Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Ibu Dr. Arsiteo Peori SHMH. Asas itu adalah pegangan dari setiap ahli hukum dalam menjalankan tugasnya. Di sini ada 7 asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang ditekankan, yaitu pertama ada asas penguasaan tanah, asas kebangsaan di mana hanya warga negara Indonesia yang bisa memiliki tanah, fungsi sosial tanah sebagaimana tadi yang sudah ditanyakan oleh Prof. John Pieris, lalu batasan kepemilikan, asas perencanaan umum, dan asas pemeliharaan. Demikian jawaban dari Promo Vendus. Terima kasih. Ya, saudara Promo Vendus nantinya sebagai doktor di bidang hukum tanah, memahami tentang ajas. Ajas itu merupakan dasar, ya, dasar, pedoman, alas, juga dapat diartikan itu sebagai sesuatu kebenaran yang menjadi tujuan pokok di mana pola berpikir itu tidak boleh bergeser. Oleh karena itu tadi saya sampaikan dari awal bahwa mandat UPA itu yang dalam hal ini sudah banyak bergeser sebagaimana tadi dipertanyakan oleh para dewan penguji dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sehingga dalam perspektif hukum tanah nasional itu diberikan suatu perlindungan hukum, ya, bagi para individu di dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah. Menurut saudara Promo Vendus, yang tidak boleh dilupakan itu, ajas itu harus melekat. Apa ajas-ajas yang dimaksud di sini di dalam hal penguasaan penggunaan tanah menurut konteks hukum tanah nasional? Silakan. Salah satu saja, tidak apa-apa. Asas keadilan, Prof. Ijin. Ajas keadilan. Ajas keadilan diwujudkan seperti apa ya? Silakan. Izinkan Prof. Vendus memberikan contoh bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang mempunyai itikad baik dalam membeli satu tanah tapi kemudian mendapatkan gugatan dari pemilik tanah yang merasa berhak. Dalam hal ini Prof. Vendus mencontohkan, seumpama kata Prof. Vendus membeli tanah dari seseorang bernama A dan semua sudah dilakukan dengan baik. Promo Vendus sudah mengecek dan melakukan semua transaksi berdasarkan undang-undang, notaris, dan juga Promo Vendus sudah melakukan pengecekan ke kantor BPN. Ternyata setelah jual beli dan balik nama dilakukan, ada seseorang yang mengklaim bahwa tanahnya bukan milik orang yang menjual kepada Promo Vendus. Nah, dalam hal ini pemerintah sudah memberikan satu perlindungan hukum yang adil menurut Promo Vendus, yaitu dari Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran di mana andai kata ada satu pembeli yang beritikad baik tetapi ternyata mendapatkan tanahnya itu ternyata milik orang lain, maka pembeli yang beritikad baik itu harus dilindungi dan pemilik yang merasa berhak itu bisa mengajukan gugatan kepada penjual yang tidak berhak. Nah, itu satu. Di Mahkamah Agung juga mengeluarkan statement bahwa itu semua bisa dilakukan selama
dari pembeli itu sudah mengalami pengecekan ke BPN yang disertai dengan bukti bahwa memang BPN sudah mengeluarkan keterangan, sertifikat sesuai dengan nama penjual, dan juga semua dilakukan dengan akta jual beli. Andai kata pembeli membeli daripada masyarakat hukum adat, itu dilakukan secara tunai dan terang di hadapan kepala desa. Demikian juga untuk pemilik tanah yang beritikad baik seperti apa, sudah dituangkan juga di dalam ketentuan Mahkamah Agung bahwa pemilik yang beritikad baik adalah pemilik yang minimal mendiami tanahnya selama 20 tahun secara terus-menerus dan terbuka di muka umum. Serta pemilik tanah itu yang mendiami tanah itu adalah orang yang tidak mengetahui asal-usul tanah itu sebelumnya dimiliki oleh siapa dan tanah itu tidak ada sengketa sebelumnya yang diketahui. Demikian yang bisa Prof. itu jelaskan tentang asas keadilan daripada perlindungan hukum terhadap tanah di Indonesia. Terima kasih. Iya, perlu dicatat bahwa tanah nasional, apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Prof. Vendus bahwa ini seumur Bapak, karena Bapak akan menjadi doktor di hukum bidang tanah, harus diingat catatan ini, bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan kepada hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional dilindungi oleh hukum terhadap gangguan-gangguan pihak manapun, baik sesama anggota masyarakat maupun penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya. Itulah tadi saya sampaikan bahwa harus kita memahami ajas terjadinya benturan-benturan, konflik-konflik agraria ini tidak bisa dilepaskan karena bergesernya dari ajas-ajas tersebut. Maka dalam hal ini beririsan juga dengan, untuk diketahui, beririsan juga dengan pendekatan yang saudara lakukan di dalam menyelesaikan sengketa tanah harus melihat secara komprehensif. Secara komprehensif maka diperlukan khusus di bidang agraria ini, reforma agraria, baik dari sisi political will, political culture, political birokrasi, dan tentunya action, sehingga rohnya itu tidak terlepas dari undang-undang pokok agraria yang sangat-sangat populis. Terima kasih Saudara Prof. Vendus atas jawaban. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Prof. Vendus. Pertama saya sampaikan selamat ya. Sudah 6 penguji Saudara sudah lewati. Tinggal saya penguji terakhir. Ya. Ada 2 pertanyaan yang cukup menggelitik saya. Saya ingin tanyakan kepada Saudara. Yang pertama saya lihat dalam mulai dari rumusan masalah, kemudian hasil penelitian, kemudian kesimpulan. Di situ saya lihat Saudara yakin sekali bahwa penyelesaian sengketa tanah dalam penguasaan tanah selalu berujung pada perselisihan. Saya cuma mau tanya kenapa? Karena begini, saya dalam kapasitas sebagai arbiter maupun sebagai mediator, saya ada beberapa kali berhasil melakukan mendamaikan orang yang mau berselisih jadi tidak jadi berselisih. Ya, artinya kan berbeda nih antara fakta dengan yang Saudara sampaikan. Tapi enggak apa-apa, saya cuma mau nanya kenapa pakai kata selalu? Kenapa enggak misalnya sering kali? Pertanyaannya itu, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat dan amat terpelajar. Profesor Dr. Daniswara Haryono, izinkan Profesor untuk menjawab mengapa setiap penyelesaian sengketa tanah selalu berujung kepada perselisihan. Karena tanah saat ini sudah bergeser menjadi komoditas ekonomi, yang mana kita ketahui banyak orang menginvestasikan kepada tanah yang merupakan satu benda tetap yang nilai kapitalnya cenderung meningkat. Dan hal ini mengundang daripada orang-orang yang ingin menggunakan dengan cara-cara yang melawan hukum untuk bisa mengambil keuntungan daripada itu. Sehingga dari kesimpulan yang Prof. Vendus sudah tuliskan pada penelitian ini, bahwa suatu saat desa-desa di Indonesia yang berjumlah 80 ribu itu bisa
terkena bencana daripada mafia tanah yang ingin mengambil keuntungan daripada kenaikan harga tanah. Dan tentu saja orang yang berhak, yang merasa berhak karena sudah mendiami tanah itu seperti yang dipelajari oleh Promo Hidus dalam kasus ini, mereka tidak akan mau untuk berdialog. Mereka lebih memilih jalur pengadilan yang mana memang itu ternyata sudah diharapkan oleh mereka yang ingin memanfaatkan naiknya harga komoditas tanah dan mendapatkan tanah dengan cara-cara melawan hukum. Memang apa yang sudah Prof. Hedus teliti di sini adalah sebisa mungkin dilakukan mediasi sebagaimana yang tadi sudah Ketua Dewan Penguji sampaikan, bahwa melalui mediasi itu terkadang daya tawar daripada pihak yang lemah itu menjadi lebih kuat, dan diharapkan juga pada akhirnya bisa menimbulkan perdamaian. Tetapi dalam hal untuk orang-orang yang mengambil kesempatan dengan cara melawan hukum, hal ini kelihatannya untuk mereka pun juga tidak mudah. Demikian pendapat daripada Promovendus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak. Ini masih menggelitik juga buat saya. Saya lihat begini, Pak. Sekarang kita sama-sama tahu bahwa sengketa tanah ini cukup mendominasi di setiap pengadilan. Hampir semuanya. Tapi kalau saya sih sederhana, saya udah tahu sebabnya kok. Gitu ya. Tapi saudara tolong komentari pendapat saya. Yang pertama, saya lihat bahwa sertifikat tanah kita ini kan hanya alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan atas tanah, bukan alat bukti satu-satunya terhadap kepemilikan hak atas tanah. Sehingga seperti tadi disampaikan oleh Pak Penguji, Pak Bernard, itu dikatakan bahwa ya walaupun kita pegang sertifikat tanah, setiap saat kita harus siap-siap untuk digugat. Karena ini hanya bukti yang kuat terhadap kepemilikan atas tanah, bukan bukti satu-satunya. Oke, yang kedua di sini juga kita lihat bahwa mungkin 50 tahun yang lalu dan seterusnya, itu sistem administrasi pencatatan hukum keluarga dan hukum tanah itu hampir nggak ada, Pak. Ya, banyak misalnya orang menikah pada saat itu juga nggak ketahuan. Istrinya satu apa empat nggak ketahuan, Pak. Sehingga ada bukti misalnya, bayangkan kantor kementerian Republik Indonesia di segitiga emas, itu sampai bisa dikalahkan gugatannya, sampai dengan ke Mahkamah Agung, bahwa itu ternyata miliknya bukan miliknya pemerintah lagi, itu miliknya milik ahli waris. Ternyata ahli waris keturunan kesian dari istri yang kesekian. Itu faktanya seperti itu, Pak. Sehingga saya mikir, ya iyalah kalau begitu caranya. Gitu kan? Jadi booming sengketa ya memang bisa, cuman mungkin ini bisa kita antisipasi. Misalnya target paling enggak 50 tahun dari sekarang, kita harus stop ini, sengketa tanah. Yang akibat dari carut-marut yang enggak jelas sistem pencatatan kita, dan juga harusnya kita sertifikat tanah 50 tahun dari sekarang, itu sertifikat tanah harus menjadi alat bukti satu-satunya. Kalau enggak, kita enggak pernah bisa tidur nyenyak di negara Indonesia. Itu menurut saya. Silakan, Bapak. Ya, hal itu izinkan saya menjawab pertanyaan daripada Bapak Ketua Tim Dewan Penguji. Hal itu disebabkan karena asal hak atas tanah di Indonesia itu berasal dari banyak asal, yaitu pertama hak barat, lalu hak adat, lalu ketiga juga hak yang diciptakan dari Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana ditambah lagi dengan komplikasi luasnya tanah di Indonesia dan juga banyaknya penduduk di Indonesia yang makin bertumbuh dari hari ke hari, ditambah lagi dengan beberapa puluh tahun lalu catatan pun tidak seakurat sekarang. Tetapi hal itu dari Promovendus berharap bisa dikurangi dengan apa yang tadi sudah Promovendus temukan, yaitu bisa dilakukan integrasi data untuk kepemilikan dan riwayat tanah dari RT, RW, desa, kecamatan sampai kepada BPN dan di link dengan kantor pajak. Yang mana kita ketahui bahwa sebetulnya hal ini bukan hal yang sulit, karena dari kantor pajak saja yang menangani sekian ratus juta NPWP sekarang bisa mengetres asal uangnya dari mana untuk setiap wajib pajak.
untuk tanah yang lebih sedikit jumlahnya secara bidang tanah, dan sebetulnya datanya pun sudah tersedia. Jadi ini hanya membutuhkan political will dan political action daripada pemerintah. Memang kita harus akui bahwa sistem publikasi di Indonesia pun kita menganut sistem publikasi negatif, yang mana sertifikat diakui kekuatan hukumnya dan apa yang tercantum di dalamnya sepanjang tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Nah, hal inilah yang membuat kepemilikan kita dalam sertifikat bisa suatu saat dibuat oleh siapapun, yang mana bisa memakai cara-cara yang tidak sehat. Forum of Vendors bisa mencontohkan negara Singapura. Negara Singapura sudah memakai sistem publikasi positif yang mana sudah menjamin setiap sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintahnya tidak akan bisa digugat oleh siapapun, dan andai kata nanti ternyata bisa digugat, maka pemerintahnya pun akan mengganti kepada pihak yang kalah. Tetapi untuk kondisi seperti di Indonesia, Forum of Vendors memperkirakan keuangan daripada pemerintah kita juga nggak akan sanggup karena begitu banyaknya luas tanah, begitu banyaknya perkara, sehingga sistem ini Forum of Vendors kira akan tetap berjalan. Demikian tanggapan saya, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Forum of Vendors. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para penguji sekalian, dengan selesainya sesi tanya jawab ini, maka saya akan menskor sidang untuk memberikan kesempatan kepada para penguji untuk memberikan penilaiannya. Sidang saya skor. Ketua sidang bersama Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang menuju ruang yudisium. Hadirin dimohon berdiri. Ketua sidang beserta Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan hasil yudisium oleh Ketua Sidang. Skor saya angkat. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya hormati, saya akan membacakan hasil yudisium. Surat keputusan nomor 0388 garing UKI PPS garing HKP 0301/2024. Ketua Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Hukum Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Trisakti Indonesia dari Promo Vendus Budi Salim, NIM 21071908, konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis, Jumat 19 April 2024. Judul disertasi, kepastian hukum yang berkeadilan terhadap hak individu pada penyelesaian sengketa tanah dalam mewujudkan kesejahteraan. Menyatakan bahwa Promovendus
telah lulus sidang terbuka promosi doktor dengan indeks prestasi 391 cum laude. Jakarta, 19 April 2024. Ketua Sidang Dani Suara Haryono, Sekretaris Sidang Profesor Dr. John Piris SH/MH/MS. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa Saudara Budi Salim dinyatakan menjadi lulusan doktor ke-19 yang dihasilkan program studi doktor hukum program doktor dan lulusan doktor ke-33 di Universitas Kristen Indonesia. Demikian SK Yudisium saya sampaikan. Terima kasih. Pengukuhan doktor atas nama Bapak Budi Salim, Ketua Sidang bersama Dewan Penguji, dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh dokter baru kepada Bapak Budi Salim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang berkenan untuk menjadi ketua dewan penguji daripada Romo Vendus, dan juga Romo Vendus ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nia Kurniati yang jauh-jauh dari Bandung ke sini
inti daripada disertasi saya. Dan saya juga terima kasih kepada Ibu Dr. Arce yang dari awal sudah bersedia menjadi promotor saya dalam disertasi ini dan juga membimbing dengan penuh kesabaran. Ya, Ibu Dr. Arce mendidik dengan penuh kesabaran tapi tegas ya, sampai pernah gebrak meja juga pernah ya. Tapi saya bersyukur karena disitulah saya jadi terpacu untuk bisa memperbaiki disertasi saya. Terima kasih juga untuk Profesor John Pieris yang dari awal juga sebagai kaprodi sudah begitu banyak bermurah hati kepada saya dan juga kepada teman-teman sekelas PDH 3 yang mana kita ketahui juga. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Wiwik selaku co-promotor 2 yang sudah mengajar metode penelitian sehingga metodologi penelitian yang Profesor lakukan sudah sesuai dengan track yang benar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Tumanggor yang dari awal yang mengarahkan saya sehingga saya mengenal dunia hukum dari S1 Profesor Tumanggor yang memperkenalkan kepada saya sampai S2 sampai S3 di Trisakti, semua beliau yang arahkan dan saya nggak pernah menyesal bahwa saya mengambil doktor hukum di UKI, universitas yang menurut saya sangat luar biasa karena beradu mulutnya sangat tinggi sekali. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih pada tamu yang datang, pada Pak Suryadi di tengah-tengah kesibukannya untuk meluangkan waktunya dan sini, pada Julius Sasmita juga yang sibuk sekali di tengah-tengah bukan sebagai pengusaha, dan juga kepada Bapak Kombes Pol Manurung yang dari Toba datang ke sini bersama dengan Ibu Ida ya, dari Australia ke Toba lalu ke sini untuk menghadiri upacara ujian promosi saya. Terima kasih juga untuk Bapak Sunario Liman yang sudah berkenan hadir ya, kepada Pak Saiful selaku tokoh dalam agraria yang akan menyusul saya sebagai doktor. Pada Sugandi, teman daripada Pusat Hukum Kajian Agraria, pada Pak William dan Ibu yang sudah berkenan hadir juga, pada teman alumni Lemhanas Republik Indonesia Profesor Dandang Bambang Widarsono selaku tokoh di Kementerian SDM, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sandra Wong sebagai CEO Biskom Indonesia dan juga dengan Ibu Dian Rati ya kalau tidak salah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di sini. Bapak Letkol Adlansyah yang selaku teman yang sangat baik selama saya pendidikan di Lemhanas selama 7 bulan. Terima kasih juga kepada teman sekelas, Bapak Antonius Tiadi yang saya harapkan juga bisa menyusul untuk menjadi doktor ke-20 di Universitas Pelita Indonesia, pada Bapak Laude ya yang juga akan menyusul di awal Mei, dan Ibu Suminah yang teman sekelas tetapi yang lebih dulu dan memang lebih hebat ya, dokter ya, Ibu Suminah dokter spesialisasi akupuntur yang mengambil gelar doktor ya. Dan juga pada yang lain-lain yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih juga kepada Christian, ponakan saya yang saya harap juga bisa nanti menyusul saya dalam belajar dan juga meraih masa depan yang baik. Terima kasih sekali lagi untuk juga Sherin, staff di Citrus yang dari Bogor membantu dari awal juga banyak sekali dalam hal-hal yang dia persiapkan sejauh ini. Saya ucapkan setinggi-tingginya kepada juga, mohon maaf Pak Dr. Dan Mohon maaf. Ya terima kasih Pak Dr. Bernard dan mohon maaf ya kalau saya ternyata ketinggalan. Iya. Aduh ya. Nanti saya utang makan malam di hotel mulai dengan Pak Dr. Bernard rasanya pas setelah ini. Ya. Saya harapkan silaturahmi kita tidak terputus sampai sini dan kita terus bisa akan berhubungan secara intensif. Juga terima kasih kepada Pak Denny dan tim ya, Ibu Kathy dan Brian sehingga saya dapat tercipta acara ini dengan lancar. Demikian.
Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan Maruhum Manurung SH. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dua ini mengakhiri kegiatan kita saat ini. Akan dipimpin secara agama Kristen. Bagi saudara-saudaraku yang non-Kristen, silakan untuk menyesuaikan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah ya kau Bapa Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyertai seluruh aktivitas kegiatan kami dalam rangka terbuka Universitas Kristen Indonesia Promosi Doktor saudara kami Budi Salim. Tuhan memimpin acara ini dari awal dan berakhir, dan saudara kami Budi Salim telah menerima berkat darimu, yaitu bergelar doktor dengan nilai yang tinggi cum laude. Ya Tuhan, gelar yang diperolehnya ini tidak artinya apabila tidak diaplikan kepada masyarakat untuk berbaik kepada sesama manusia. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami ini untuk selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Sebentar lagi kami Tuhan akan mengakhiri kegiatan ini. Saudara-saudara kami yang juga akan pulang, Engkau berkati juga di dalam perjalanan. Mungkin akan ada acara lagi lanjutan. Dan kami mohon kehadapan-Mu, Engkau juga memimpin untuk selanjutnya. Berkati Tuhan para pemuji yang di bawah pimpinan para rektor dan tim yang sudah dari tadi bertanya di dalam seluruh pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih ya Bapak. Engkau menyempurnakan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Penutupan oleh Ketua Sidang. Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ini saya menutup ujian promosi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia atas nama Dr. Budi Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Sidang bersama Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikianlah acara ujian promosi doktor, ujian terbuka, doktor baru atas nama Bapak Budi Salim. Program studi hukum, program doktor, program pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia. Selamat kepada Bapak Dr. Budi Salim dan seluruh keluarga besar. Akhir kata kami sampaikan terima kasih. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Viva Uki, Uki Unggul.